Dan ini pertama kalinya manggung di depan 25.000 orang. Lagi ya. Ada ayah sama Maimulan enggak? Salam ya. Ayo kalau gitu aku ambil foto aman nih. Sebenarnya yang mau nyanyi lagu ini si Dul, cuma yang jomblo kita berdua, jadi kita berdua yang nyanyi ya guys. Hey guys, gue excited banget. Buat tanggal 4 besok Jis, dan ini pertama kalinya manggung di depan 25.000 orang. Lagi ya. Cirebon ya? Kalau yang di ambil ref akustik ya. Berarti baru masuk setelah ref ya. Oh ya, ayo kalau gitu aku ambil ref satu aman nih. Kan biar bisa nyanyi di depan penonton. Kita masih kan nunggu KTL. Iya. Sebenarnya yang enggak tadi lagu ini. Sebenarnya yang mau nyanyi lagu ini si Dul, cuma yang jomblo kita berdua, jadi kita berdua yang nyanyi ya guys. Ya guys ya. Kita baru tahu guys, ternyata laki-laki ini kita awalnya kiranya kita sebagai opening, jadi kita kira laki-laki bersama Wulan Jamila sebagai opening, terus baru Dewa. Ternyata kita tuh di tengah-tengah Dewa, jadi saat Dewa istirahat kita emang baru tampil. Dan sebenarnya agak seneng dan agak sedih sih. Senengnya karena pasti penonton udah rame karena Dewa udah main setengah show. Tapi sedihnya kita jadi gak bisa menikmati Dewa secara utuh. Jadi pas Dewa show setengah awal kita harus siap-siap. Kita gak bisa menikmati pesta rakyatnya. Cuman ya mau gimana lah, namanya juga kerja. Kita ikutin aja apa yang IO sudah atur waktunya, jadi kita manut aja. Iya, perbedaannya kita hari ini ada Zavi. Karena mungkin ini pesta rakyat juga ya. Kita sebagai putra Dewa, kita kan juga manggung karena kita anaknya Dewa sebenarnya. Jadi kita mensupport orang tua. Karena orang tua kita sudah agak tua, jadi kita di tengah-tengahnya kita bantu istirahat lah. Jadi biar kayak istirahat kita manggung. Dan kali ini pesta rakyat kita ngajak Zavi. Yup. Karena ini ya perwakilan. Perwakilan ya. Ingin mengucapkan terima kasih perwakilan dari anak-anak Dewa. Baru pertama kali latihan aja. Enggak, tadi dia kita kerjain nih, baru datang kita suruh langsung lu ambil solo ya. Jadi gua disuruh ngambil lead ya. Untung tadi tapi untung cepet pelajar, loh dia. Untung dia pelajarin. Udah DNA. Nama Andre emang enggak mantap. Sebenarnya kita pengin keren-keren banget, cuma ntar kasihan Dewanya kan. Iya. Enggak lah, bercanda gila banget. Buat dipikirin. Kita main band aja. Kita hobi aja lah. Kita kan sebenarnya kita apa ya? Interval tuh mungkin kita hadir sebagai
penghibur Baladewa Baladewi melihat putranya dewa kali ya. Jadi kita ada di antara mereka kali ya. Mungkin sebuah kayak misalkan aku nonton John Lennon, mungkin di tengah-tengah ada Sean Lennon juga aku seneng kali ya. Iya. Mungkin ya. Bismillah aja lah. Bismillah. Tujuannya kan untuk apa? Untuk kita anak-anak dewa mengucapkan terima kasih. Maksud cuma assalamualaikum, thank you ya. Sudah kan harus ada ngebandnya juga. Ya wis. Sampai ketemu tanggal 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Al Eldul TV. Huha. Agak lemes karena saya baru bangun, baru mandi. Tapi alhamdulillah hari ini ada acara gladi resik untuk pesta rakyat Dewa 19. Ada laki-laki juga, Kakak Al, Kakak El, ada Mami Mulan Jamila juga. Jadi kayaknya ini untuk saya pribadi ya, nggak tahu yang lain, yang secara perdana dengan penonton paling banyak pertama juga gitu. Jadi ya harus dinikmati ya, deg-degannya, adrenalinnya dan semuanya. Tapi saya sebelumnya kalau mau manggung itu nggak enak kalau belum minta restu ke iki perwakilan restu nesing gawe urip, yaitu ibu, karena rata-rata kalau lupa pamit itu ada hal-hal yang kurang enak kejadian gitu. Pamit dulu ya. Nah. Oke sayang. Pamit dulu ya. Mau kemana? Mau gak diresik. Mau diresik? Apa? Laki-laki. Kok laki-laki? Oh kirain dekodir. Main di mana? Di JIS, Jakarta International Stadium. Lu nih ngapain? Lagi kerja bunda. Skincare. Salam ya. Buat siapa? Lu kamu main sama siapa sih? Laki-laki. Oh lagi? Kami salam buat Kakak Al sama Kakak El. Ada ayah sama Maimulan gak mau salam. Bunda kerja dulu lah. Nah bunda. Dah. Lagi. Hati-hati ya. Ya bunda. Dah. Udah makan? Dah. Nah, besok gua gak bayang ini udah gua udah apa ya, membanggakan dan satu eksperimen yang sangat apa
yang bisa dikatakan lah. Mungkin baru kelasnya besok ya. Mungkin besok baru kelasnya gemeter ya. Kalau sekarang masih, ya masih bayang besok. Pasti. Ini 65.000 orang, kita nggak boleh main salah, kita harus main bagus, harus... Ya, kan kita main juga di tengah-tengah dewa, jadi harus benar-benar bagus. Terus tadi kendalanya ada apa ya? Yang dialami dari pas sendiri, Mas? Ah, nggak sih kendala, cuma karena cek sound doang, cuma soundnya kurang kencang tadi, jadi udah... Ya itulah, makanya kita butuh cek sound. Tapi guys, pokoknya doain aja yang terbaik buat kita semua, buat Dewa, buat Mulan Jamila, dan buat laki-laki. Semoga performance kita bisa menghibur kalian, kali menghibur kita juga menghibur kalian. Oke, ikutin terus, seru banget.